حدانا الهدى ومكنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ودلوا ان تلكم الجنه اورثتمها بما كنتم تعملون. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوه الا بالله اما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم بقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق الوعد الأمين لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دول جهر بن لاتبعتموهم. الحديث كما قال. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. إلى حضرة الكرام الرئيس لقيم هذا المسجد حفظكم الله وإلى حضرات الكرام رئيس أو أمير المجلس في هذا البرنامج وإلى الأساتذة والأساتذة والحاضرين والحاضرات والشباب والفتيات المسلمين والمتسميات في هذا المجلس أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga puja-puji kita, tasbih kita pada Allah Azza wa Jalla yang hari ini, malam hari ini menakdirkan kita bertemu dalam kajian akhir zaman bersama Ustaz akhir bulan ya, bukan akhir zaman, Ustaz Rahmat Baikuni URB. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala saya bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara saya yang ada di Balikpapan ini, membuat saya merasa nyaman dan merasa tenang bahwa saya punya banyak saudara di Indonesia ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk bisa kita merintis jalan untuk menyambut kebangkitan Islam yang tidak lama lagi insya Allah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada Rasulullah dan kedua kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah mewariskan pada kita risalah Islam, yang risalah ini menjadi purkon bagi kita sehingga dengan risalah ini kita bisa membedakan mana hak mana batil. Malam hari ini kita akan melihat keutamaan tiga masjid dan juga sejarahnya singkat serta fungsinya dan fitnah yang saat ini sedang melanda ketiga mesin ini. Kita akan membahas ini yang tadi sebetulnya dibahas namun tidak begitu panjang karena waktunya singkat ya di Masjid Ar-Rahmah. Sekarang kita lanjut di Masjid Nurul Islam. Nurul Islam, alhamdulillah. Pas namanya Nurul Islam ya. Baik, yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah. Bapak MC, Pak Haji Bang-Bang yang dirahmati Allah, terima kasih ya. Bapak ini menjadi MC akhir zaman insyaallah. Saya menjadi ustaz akhir bulan insyaallah. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah. Berangkat dari sebuah hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya yang coba kita lihat. Tadi sudah saya coba perlihatkan. Nah ini. Nah ini. Terus saya nggak bisa dikecilin ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW, kalau ia bersabda, "La tushaddu rihal illa ila thalathati masajid." Janganlah kalian berziarah, kamu berziarah dengan niatan ibadah. Rihal maksudnya ziarah dengan niatan ibadah. Illa kecuali ila thalathati masajid, kecuali pada tiga masjid. Al-Masjidil Haram, yang pertama Al-Masjidil Haram, yang kedua wa Masjidil Rasulullah SAW, Masjid Nabawi, dan yang ketiga wa Masjidil Aqsa. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, disahihkan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya sendiri, ya bab fadlus salati fi masjid. Bapak-Ibu rahmati Allah, kenapa harus tiga masjid ini? Karena ternyata tiga masjid ini merupakan titik tolak dakwah tauhid sepanjang peradaban manusia. Mekah menjadi titik tolak dakwah tauhid bagi Nabi Adam. Ya, dimulai oleh Nabi Adam. Ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir, kemudian di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, di dalam kitab Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir dua-duanya,
Dan juga di dalam kitab Atlas Tarikhil Anbiya wal Mursalin karya Syekh Syami bin Abdillah al-Maghluth dari Syam, itu dinukilkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam itu di tempat yang paling tinggi di muka bumi. Anzalallahu Adama fi makanin a'la fawqal ardi. Allah menurunkan Nabi Adam dari surga ke dunia itu di tempat yang paling tinggi. Para ulama bersepakat tempat yang paling tinggi adalah Nepal, yaitu puncak Gunung Himalaya. Betul ya? Gunung Himalaya, Mount Everest. Nah, adapun Siti Hawa diturunkan di tempat yang kemudian diberi nama Jiddah. Jiddah itu artinya nenek. Diberi nama Jiddah karena memang disitulah Siti Hawa, nenek kita, ibu kita semua diturunkan di sana. Terpisah 100 tahun. Ini kembali dari awal, Pak. Dari Nabi Adam kepada Siti Hawa itu terpisah 100 tahun. Nah, bayangkan 100 tahun terpisah antara suami istri ini. Bisa kita kuat 100 tahun terpisah? Ya, Mas Rohim bisa 100 tahun sanggup terpisah? Ya, 3 hari aja udah galau ya. Baik, nah. Maka kemudian Allah perintahkan Nabi Adam, Allah pertemukan Nabi Adam dengan Siti Hawa dengan turunnya perintah pertama dari Allah kepada Nabi Adam. Ya, di dalam kitab Ra'isil Majadid karya Syekh As-Sa'labi rahimahullah, ya, Rasulullah SAW mengatakan kalau Allah berfirman, Ya Adam inni ladaya baitun bi Bakkatil Mubarakah fa'tu wa tufu kama tatufu arsyahada wa tufu kama tatufu arsyahada wa salli ilaihi kama tusalli ala arsyahada. Hai Adam, sesungguhnya aku punya satu rumah di tempat di Bakkah yang aku berkahi. Maka datangilah dia. Tawaflah kamu berputar mengelilinginya, atau dalam hadis yang lain, solatlah kamu menghadap kepadanya sebagaimana kamu solat menghadap kepadaku di arasku. Dan tawaflah kamu mengintarinya sebagaimana kamu tawaf mengintari aku di arasku. Karena dia lurus dengan arasku. Nah, ini Ka'bah ternyata lurus dengan aras Allah. Inilah kenapa disebut Masjidil Haram, masjid yang Allah sucikan karena lurus dengan aras Allah. Sehingga solat di sana 100.000 kali lebih baik karena langsung di porosnya bumi dengan aras Allah. Menggantungnya bumi dengan aras Allah dengan energi salat kita yang lurus ke aras Allah dan dari Ka'bah. Itu yang membuat bumi tegak kuat. Jika berkurang salat berjamaah di masjid, berkurang energinya, maka banyak goyang. Banyak gempa. Karena ciri-ciri kiamat akan terjadi, banyak gempa, masjid megah tapi kosong isinya. Artinya sedikit berkurang energi yang dikirimkan orang dengan lewat salat tadi. Tadi sudah kita bahas di masjid sana ya. Baik Bapak Ibu rahmat Allah. Nah, adapun Masjid Nabawi, ini menjadi titik tolak dakwah tauhid bagi Rasulullah SAW, Nabi yang terakhir. Ketika perintah dakwah tauhid Allah berikan pada Rasulullah setelah hijrah di Madinah, begitu sampai di Madinah Rasulullah berdoa kepada Allah, mengangkat kedua tangannya dan bersabda, Ya Rabbi inna hadal amra qad wakiltahu ila abina Ibrahim. Ya. Fabarraqtal makkata kama syi'ta ya Rabbi. Al-Hadis Al-Qamakal. Ya Allah, sesungguhnya dulu perintah ini kau berikan kepada bapak kami Ibrahim. Dakwah Tauhid ini dulu kau perintahkan pada bapak kami Ibrahim. Yang dulu dirintis oleh bapak kami Adam AS. Hari ini kau berikan perintah ini kepada aku, ya Allah. Ya. Maka berkahilah, ya Allah. Fabarrik li hadihil madinah kama baraktal makkata li Ibrahim AS. Ya Allah, berkahilah Madinah ini sebagaimana kau berkahi Mekah untuk Ibrahim. Berkahi setiap jengkal tanahnya, berkahi setiap sok gandumnya dan kurmanya. Ya. Maka Madinah menjadi titik tolak dakwah Rasulullah SAW dalam dakwah tauhid sejak beliau diutus sampai wafat. Mekah Rasulullah tidak bisa dikuasai, dakwah tauhid tidak bisa dilakukan karena penetrasi Quraisy, penetrasi jahiliyah kuat saat itu. Maka Rasulullah hanya mampu menciptakan individu-individu tauhid. Tarbiyah Rasulullah lebih fokus kepada takwinu syahsiah Islamiyah. Membentuk pribadi Abu Bakar, Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Zaid bin Harisa, kemudian Amr bin Yasir, kemudian Bilal, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, terus ashabikun al-awwalun. Tapi tidak bisa dipersatukan karena penetrasi jahiliyah yang begitu kuat. 13 tahun tuh bayangkan, Rasulullah saja merintisnya 13 tahun. Nah, dari situ hijrah ke Madinah, maka para sahabat yang sudah terbentuk tauhidnya dipersatukan menjadi ummatan wahidah. Maka setelah Rasulullah datang ke Madinah membentuk masjid, maka langkah berikutnya akhwain,
Takhoin, Rasulullah mempersaudarakan Ansar Muhajirin dengan Ansar. Dibentuk menjadi ummatan wahidah. Maka dari Madinah, Rasulullah kembali bisa menguasai Mekah dengan Fathul Mekah dan Islam tersebar ke seluruh dunia hatta ke Balikpapan. Betul ya? Sampai ke Balikpapan. Nah, itu dakwah tauhid Rasulullah. Jadi Madinah adalah dakwah tauhid untuk nabi yang terakhir. Titik tolak dakwah tauhid untuk nabi yang terakhir. Adapun Masjidil Aqsa, kenapa dinamakan Masjidil Aqsa? Aqsa itu artinya yang paling jauh. Diukur dari Masjidil Haram. Aqsa itu yang terjauh. Nah, jika Masjidil Haram titik dakwah tauhid bagi Nabi Adam dan Nabi Ibrahim, Masjidil Nabawi menjadi titik tolak dakwah tauhid bagi Rasulullah. Lalu Masjidil Aqsa titik tolak dakwah tauhid bagi siapa? Bagi Imam Mahdi. Ya, bagi Imam Mahdi. Dan tiga pasukan terbaiknya dan umat Islam akhir zaman. Dengan Imam Mahdi nanti akan dikuatkan oleh tiga pasukan terbaik di dunia. Yang pertama Ahlus Syam, berasal dari Suriah dan Palestina, mereka adalah ahli-ahli tauhid di sana. Yang kedua, Ashabur Raiti Sud, yang Allah sebut, ya Rasulullah sebutkan dari Khurasan, Afghanistan. Dan yang ketiga Taifah Mansurah, walaupun keduanya Allah sebut Taifah Mansurah, tapi Taifah Mansurah ini juga termasuk kelompok yang ketiga selain daripada mereka. Siapa Taifah Mansurah? InsyaAllah ini dari Indonesia. Amin. Allahu Akbar. Dari Indonesia, saya yakin itu. Beberapa ulama yang saya temui di Timur Tengah, termasuk yang dari Afghanistan, ya, mereka mengatakan, ya ikhwatan al-Indonesia, in lam yakum amru dinina min biladina hada, fasayakumu min biladikum. Itu diucapkan oleh Hekmatyar tahun 97 ketika berhasil mengusir pasukan beruang merah Rusia, mempermalukan Boris Yeltsin, dan juga diucapkan oleh Abu Musa Bazarkawi dari Irak, pimpinan Al-Qaeda Irak. Mereka mengucapkan hal yang sama. Bahkan Al-Baghdadi, Abu Musab Az-Zarqawi dari Irak, sebelum beliau syahid di Abu Ghuraib, beliau mengatakan, "In yang tahi amru dinina, ya fasayakumu hadal amru min biladi ikhwatikumul muslimin Indonesia." Jika jihad kita terhenti di sini di Abu Ghuraib, maka jihad ini akan dilanjutkan oleh saudara kalian Indonesia. Itu kata mereka. Mudah-mudahan kita termasuk Taifah Mansurah. Amin. Baik, Bapak Firman, kita bahas satu-satu sekarang. Mekah. Kita bahas dulu Mekah, Bapak sekalian. Nah, Mekah dulu seperti ini. Ya, wadin gharidi zarin inda baitikal muharram, kata Nabi Ibrahim. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin gharidi zarin inda baitikal muharram. Alayah. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah meninggalkan istri, keluargaku, keturunanku di lembah yang tidak ada kehidupan sama sekali. Rabbana liyuqimus salata, ya Allah, agar mereka mendirikan salat. Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Jadikan hati manusia cenderung kepada mereka, ya Allah. Berkasih sayang pada mereka. Warzuqhum minas thamarat, warzuqhum minas thamarat. Rizki karuniakan pada mereka buah-buahan. La'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Ibu-ibu, inilah Mekah di zaman Nabi Ibrahim, gambarannya seperti ini. Qadidi zar'in, tanpa tanaman selembar pun. Tidak ada rumput sehelai pun. Tidak ada air setetes pun, tidak ada semut satupun. Mau tinggal di sini, Bu? Gratis, Bu. Mau berapa hektar silakan, Bu. Mau tinggal di sini? Enggak mau, Bu. Enggak mau ya. Ditemenin sama bapaknya enggak mau, Bu? Enggak mau. Baik. Nah, ini Mekah di zaman Rasulullah SAW. Sudah mulai Ka'bah terlihat tinggi, mulai ada bangunan-bangunan, ada pasar, ya. Tapi enggak ada listrik, Bu. Ibu enggak bisa nonton K-pop. Ibu gak bisa nonton drama Korea, gak nonton sinetron, gak ada HP, gak ada gadget, mati gaya. Mau, Bu, tinggal di sini? Mau? Baik. Dan ini Mekah hari ini, Bapak Ibu. Mekah yang tetap suci, namun bangunannya tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Dan inilah tanda kiamat yang ada di Mekah dan sekitarnya. Ya, baik. Sebelum saya bahas fitnah yang melanda Mekah, kita bahas dulu keutamaan kota suci Mekah. Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan kota suci Mekah dalam beberapa hal. Ya, sebelum kita bahas fitnahnya, ini. Rasulullah SAW menyebutkan, yang pertama, bahwa kota suci Mekah merupakan kota yang Allah SWT tetapkan sebagai kota paling suci di muka bumi.
Sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Rasulullah SAW bersabda, Inna hadal balad. Ya. Sesungguhnya negeri ini, Mekah, haramahullahu, Allah sucikan dia, yawma khalaqas samawati wal ardo, di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Fahuwa haramun bihurmatillah, maka Mekah ini suci dengan kesucian dari Allah. Ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Maka siapapun tidak bisa mengotori kesucian kota Mekah. Maka haram orang-orang kafir berada di Mekah. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan, Ukhrujul musyrikina min jaziratil Arab. Usir, bersihkan jazirah Arab ini dari orang-orang musyrik. Dan ini Rasulullah menjelaskan, menegaskan Quran Surat At-Taubah. Ayat keberapa itu? Ayat ke-29 ya. Innamal musyrikuna najasun fala yakribannal masjidil haram ba'da 'amihim hadha. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis, maka mereka tidak boleh memasuki Masjidil Haram sejak Fathul Mekah ini. Ada satu fenomena yang saya merinding, Bapak Ibu. Beberapa kali sejak saya pertama datang ke Masjidil Haram, ke Nabawi, kalau ada Mabawi, nawambanya mungkin sedikit terjaga. Walaupun ada beberapa fitnah di sana, nanti saya tunjukkan. Tapi untuk Mekah ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Sejak pertama datang ke sana, membangun Kubah, itu ada arsitek, ketua pelaksana yang bukan Muslim. Kan tidak boleh masuk ke Masjidil Haram. Jangan Masjidil Haram, Mekah aja enggak boleh. Syekh Al-Qurtubi mengatakan di dalam kitab tafsirnya, menafsirkan ayat At-Taubah tadi ya. Coba kita lihat. Nah, diharamkan memberikan keleluasan kepada orang musyrik untuk masuk ke tanah haram. Apabila ia datang, hendaknya imam penguasa mengajaknya keluar di wilayah tanah haram. Ini pernah dilakukan oleh Raja Salman. Ketika Barack Obama datang, ya, maka Raja Salman tidak bicara sedikit pun, maka dibawa, diterima di sana, di luar Mekah. Dan ketika sholat berkumandang, azan berkumandang, ditinggalkan tuh. Bagus Raja Salman. Saya lihat lebih baik daripada kakak-kakaknya yang lain. Walaupun ada satu hal yang pernah dilakukan Raja Salman dan saya bertanya-tanya, kenapa Raja Salman melakukan itu? Boleh saya perlihatkan? Boleh Bapak Ibu? Baik. Ini yang saya bertanya-tanya, kenapa beliau melakukan ini? Ya, mudah-mudahan beliau bisa menyampaikan pada kita maksudnya apa. Dan ini yang saya tidak menyukainya, Bapak Ibu. Kenapa saya tidak menyukainya? Bukan karena tariannya, tapi karena momennya, Bapak Ibu. Kenapa demikian? Nantikan sedang satu ini, jangan kemana-mana, tetap bersama saya. Ini adalah sword dance, tari pedang, yang dirayakan di hari-hari besar Saudi Arabia. Siapa yang menari ini? Raja Salman, ini? Jasbos. Di saat yang sama, Amerika mengirimkan pasukannya, di saat yang sama bersama ini, Amerika sedang mengirimkan pasukannya menghancurkan saudara-saudara kita di Irak. Membantai saudara-saudara kita di Irak, menghancurkan masjid, membakar Al-Quran. Itu artinya memerangi Islam dan kaum muslimin, betul? Dan sebelum ke Irak, mendarat dulu pesawat tempurnya di Amerika, di Arab Saudi. Mau membantai Irak, kaum muslimin Irak, mampir dulu di Saudi dan diperbolehkan mendarat di sana. Buka kitab Al-Wala' wal-Bara', itu syarah kitab Tauhid. Di dalam pelajaran aplikasi Tauhid Al-Wala' wal-Bara', itu disampaikan. Intisyarul kafirin. Wal musyrikina liqitalil muslimina fahuwa kufrun. Menolong orang-orang kafir, menolong orang-orang musyrik ketika mereka memerangi kaum muslimin, memerangi Islam dan kaum muslimin, itu kekafiran yang nyata. Kan banyak ulama di sana ahli tauhid. Kenapa dibiarkan melakukan ini? Ini di saat yang bersamaan pantas tidak dilakukan oleh seorang pemimpin muslim? Ini yang saya pertanyakan. Kenapa beliau melakukan ini? Ini Bapak Ibu, jangan, hati-hati, jangan sampai kita salah dalam menyikapi fitnah akhir zaman ini. Boleh contoh lain saya sampaikan, Bapak Ibu? Mulai. Ini penting, Bapak Ibu ya. Tapi kita lihat dulu yang lanjut kita lanjutkan ini.
Pada sini jabatan beliau masih putra mahkota. Beliau adik dari Raja Abdullah. Karena pada saat ini terjadi, yang menjadi raja adalah Raja Abdullah. Dan beliau adalah gubernur Riyadh saat itu. Beliau memiliki karakter yang berbeda. Kita tidak tahu apa yang ada dalam hati beliau. Mudah-mudahan Allah memaafkan beliau dan apa yang beliau lakukan saat ini. Bapak Ibu, mengerikan apa yang dilakukan Amerika di tanah Irak. Sampai-sampai ada di Fallujah, di Abu Ghraib, pasukan Amerika itu menawan 13 orang gadis, Bu. Mereka dilarang sholat, dan di hari-hari tertentu mereka dilarang berpakaian. Mereka diperkosa paling tidak seharinya 9 kali. Itu oleh tentara Amerika, Bu. Dan itu terjadi atas perintah orang ini. Dan orang ini cipa-cipiki dengan kita. Andai kan terjadi zaman Rasulullah, sudah habis nih orang ini. Kalau Rasulullah masih hidup. Saya tidak bicara tanpa fakta, Bapak Ibu sekalian. Saya kumpulkan data-data itu. Apa harus saya perlihatkan? Kuat Bapak Ibu melihatnya? Baik. Saya takut disebut penyebar hoax. Maka saya buktikan, Bapak Ibu. Saya tidak bicara, kecuali buktinya saya simpan duluan. Saya percepat Bapak Ibu karena waktunya ya. To what Allah says. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا مسلم بابي ابو حسبنا الله ونعم الوكيل. Where are we when it comes to what the Prophet peace be upon him says? Anyone who deserts a Muslim when his sanctity will be violated and dignity taken away, Allah shall desert him at a time when Allah's help is most needed by him. Kita percepat Bapak Ibu. Amuhiyati hadhihi dunya wa matahiha. Inna lam natakallam an ukhtina, walakin ad'u al-kalam laha wa risalatiha. Kan fi kam min al-fawatin ya Abu Ghraib. As'alu Allah an yufarrij karbahum wa yafuk asrahum wa man ma'aha min akhawatina fi al-Iraq. Sebentar Bapak Ibu sekalian, sebentar, tolong dipost dulu Kang. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, Fatimah ini, dia menyaksikan bagaimana mereka diraba tubuhnya, diperkosa 9 kali oleh tentara Amerika. Dan Fatimah tidak kuat, karena ada 3 orang dari mereka yang kemudian bunuh diri. Walaupun itu sebetulnya diharamkan oleh Islam, tapi karena mereka diperkosa, daripada diperkosa, mereka lebih baik bunuh diri. Mereka membenturkan kepala mereka ke dinding, hataan matat, sampai mereka mati. Nah, maka Fatimah suatu saat dia berhasil mencuri kertas dan pulpen dari tentara Amerika. Maka di situ dia tuliskan penderitaan yang dia alami di Abu Ghraib. Lalu dia keluarkan lewat jeruji besi. Ya Allah, aku yakin kau maha mendengar ya Allah. Engkau maha melihat. Engkau tidak lalai, tidak zalim terhadap hamba-hambamu. Dan engkau tidak lalai terhadap orang-orang yang zalim atas apa yang mereka lakukan. Dia hafal Quran, Bapak Ibu. Dia membacakan wala tasabbanallaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashhasu fihi al-absar. Dia menghidup dirinya, menghibur dirinya dengan membaca ayat itu. Jangan kamu kira Allah lalai, Allah lengah terhadap kezaliman yang dilakukan orang-orang zalim di muka bumi. Allah tidak diam. Dia menghibur hatinya dengan itu. Maka dia lepaskan kertas yang dia tuliskan, yang dia isi dengan tinta darah tentang penderitaan muslimah yang diperkosa di Abu Ghraib. Konon salah satu dari mereka dari Indonesia, dari Garut, Jawa Barat. Ya Allah, tolong kirimkan ini kepada hamba-hambamu yang siap menjaga kehormatan kami sebagai muslimah. Yang dijamah tubuh dan kesucian kami oleh anak cucu babi dan kera, ya Allah. Dia mengandalkan keyakinan itu. Dia lepaskan itu kertas. Apa yang terjadi? Allah mengabulkannya. Ingat, doa orang yang dizolimi, walaupun kafir, apalagi beriman, itu dikabulkan. Walaupun manusia, apalagi manusia, binatang pun Allah kabulkan. Apa yang terjadi? Allah kirimkan angin. Angin tadi membawa surat tadi, maka jatuhlah pada kaum muslimin, pimpinan Abu Mus'ab Az-Zarqawi. Ansarul Sunnah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dibaca, Masya Allah. Ini isi suratnya. Khilafah Muslim.
ياسين ومسلم. نص الرسالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اخترت هذه السورة الكريمة من كتاب الله لأنها أشد وقعا على نفسي ونفسكم، ولها رهبة في قلوب المؤمنين خاصة إخوة المجاهدون في سبيل الله. ماذا أقول لكم؟ أقول لكم لقد امتلأت بطوننا من أولاد الزنا، من الذين يغتصبوننا من أبناء القردة والخنازير. أم أقول لكم لقد شوهوا أجسادنا وبصقوا في وجوهنا ومزقوا المصاحف التي في صدورنا. الله أكبر الله أكبر. هل أنتم لا تعقلون حالنا؟ هل حقيقة أنكم لا تعلمون ما بنا؟ نحن أخواتكم، نحن أخواتكم، سيحاسبكم الله. اتركوا دباباتهم وطائراتهم في الخارج وتوجهوا إلينا هنا في سجن أبو غريب. توجهوا إلينا هنا في سجن أبو غريب. أنا أختكم في الله فاطمة، أنا أختكم في الله فاطمة، إنني أختكم في الله فاطمة. لقد اغتصبوني في يوم واحد أكثر من تسع مرات، أكثر من تسع مرات. فهل أنتم تعقلون؟ هل أنتم تعقلون؟ هل أنتم تعقلون؟ تصوروا إحدى أخواتكم يتم اغتصابها، فلماذا لا تتصورون وأنا أختكم؟ أنا أختكم، فلماذا لا تتصورون وأنا أختكم؟ كلهن غير متزوجات، يتم اغتصابهن تحت مسمع ومرأى الجميع. وقد منعونا من الصلاة، لقد نزعوا ثيابنا ولم يسمحوا لنا بارتداء الثياب. وأنا أكتب لكم هذه الرسالة، وأنا أكتب لكم هذه الرسالة. انتحرت إحدى الفتيات التي تم اغتصابها بوحشية، حيث ضربها جندي بعد أن اغتصبها على صدرها وطرفها وعذبها تعذيبا لا يصدق. فأخذت تضرب رأسها بالجدار إلى أن ماتت، حيث لم تتحمل. مع أن الانتحار حرام في الإسلام، ولكني أهدر تلك الفتاة، أرجو من الله أن يغفر لها لأنه أرحم الراحمين. إخوتي، أقول لكم مرة أخرى، اتقوا الله، اقتلونا معهم لعلنا نرتاح، اقتلونا معهم لعلنا نرتاح. ومعتصمة الجمعة 17/12/2004 ميلادي، الموافق 15/11/1425 هجرية. انتهت رسالة الفاضل. Satu fakta bahwa kezaliman terjadi di sana. Dan ingat Rasulullah SAW pernah menyatakan, "Man istayqaza wa lam yahtam bil amnil muslim falaysa minni." Siapa yang bangun di pagi hari dan tidak terbesit dalam hatinya kepedulian kepada nasib kaum muslimin, falaysa minni, dia bukan umatku. Hati-hati Bapak Ibu. Kita nyaman tinggal di rumah kita karena tercukupi kebutuhan kita sehari-hari. Ya.
kita nyaman beribadah seperti luar biasa, bahkan malam kita bisa tahajud, tapi saudara kita tersiksa di sana, dan kita tahu tapi kita diam saja, Rasulullah akan melepas diri dari kita. Kita tidak mau kalau kita tidak dianggap oleh Rasulullah sebagai umatnya kan, maka tunjukkan kepedulian kita dan pembelaan kita, harusnya begitu. Nah, di saat yang sama tadi Bapak Ibu saksikan, raja ini menari-nari bersama orang yang mengirim pasukan membantai saudara-saudara kita dan memperlakukan Fatimah-Fatimah seperti ini. Di dalam kitab Tauhid, Bapak Ibu, ini penting, makanya kita belajar Tauhid. Makanya perintahkan pada kita, fa'lam annahu la ilaha illallah. Pelajari, pahami, yakini, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi Allah perintahkan kita mempelajari kalimat Tauhid ini dalam kehidupan sehari-hari seperti apa aplikasinya. Ini salah satunya. Sesama orang beriman, kita bersaudara dan wajib saling menjaga. Kenapa Rasulullah Allah menyatakan di dalam Quran surat Al-Hujurat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah orang-orang iman begitu bersaudara. Sungguh indah para ulama ahli tafsir ketika menjelaskan kalimat innamal mu'minuna ikhwah. Kenapa ayat ini diawali dengan innama adatu hasrin? Artinya, idza intahatil ukhuwah, intahatil iman. Jika persaudaraan kita putus, maka jangan harap iman kita masih utuh. Iman kita pun putus, selesai. Maka kita wajib bersaudara sesama orang beriman. Jadi tetap bersaudara Bapak Ibu, enggak boleh berpecah belah ya. Perbedaan fikih, perbedaan madhab, mafi muskilah. Zaman Rasulullah dan para sahabat enggak ada madhab kan? Ya, ada madhab tidak di zaman Rasulullah? Tidak ada. Zaman para sahabat? Tabi'in? Tidak ada. Madhab jauh setelah Rasulullah wafat, 300 Hijriah. Mereka tidak berselisih kok. Dan kalau kita mau jujur mengkaji fatwa dari ulama madhab, baik Imam Syafi'i, Imam Hambali, Hanafi, Maliki, rahimahumullah ajmain, mereka berkata, semuanya berkata, la wajadtu minni ma syai'an wafaqa kitab Allah wa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa madhhabi fakhudhu. Apabila kalian mendapati ada satu perkara dari fatwaku sesuai dengan Quran dan Sunnah, ambillah, fahuwa madhhabi, itu madhhabku. Madhhab itu artinya pendapat. Madhhab Syafi'i artinya pendapat Imam Syafi'i. Perbedaan dalam ibadah mafi muskilah, silakan. Yang penting ada dalilnya dan dalilnya sahih. Yang tidak boleh ibadah tanpa ada dalil. Berbeda silakan, asalkan ada dalilnya. Jangankan dalam ibadah, membaca Quran beda pun mafi muskilah. Quran kan sama dari Allah, tapi kok bisa beda? Umar bin Khattab pernah mendengar Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ya, Umar dan Abdurrahman radhiyallahu anhu. Umar tuh mendengar Abdurrahman membaca Quran surat Furqan, itu berbeda dengan apa yang dibaca oleh Umar bin Khattab. Loh, kok kamu begitu bacaannya? Kamu dari mana? Aku mendengar Rasulullah tidak begitu membacanya. Oh, aku dari Rasulullah. Loh, kok bisa? Coba dibaca lagi. Dibaca lagi sama Abdurrahman. Kok kayak gitu bacaannya? Emang kamu kayak gimana Umar? Nah, dibaca sama Umar. Umar bacaan Qurannya begini. Loh, kok beda? Aku dari Rasulullah, kata Umar. Aku juga dari Rasulullah, kata Abdurrahman. Kedua-duanya ngaku sama-sama dari Rasulullah. Tapi beda. Nah, mereka tidak berkelahi dengan perbedaan tadi. Mereka tidak bermusuhan dengan perbedaan tadi. Mereka kembalikan kepada Rasulullah SAW. فَإِنْ تَنَجَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرَدُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ. Jika kalian berbeda, berselisih dalam satu perkara, kembalikan pada Allah dan Rasul. Sekarang tidak ada khalifah. Tidak ada khalifah. Ya, kita berpecah belah jadinya. Wajib kita berkhalifah. Nanti di akhir kita bahas, kalau enggak dibahas di sini, nanti di Namirah. InsyaAllah dibahasnya Bapak Ibu atau di Istiqomah. InsyaAllah Bapak Ibu, wajib kita berjamaah. Ya, wajib kita bersatu, bersaudara. Baik. Nah, kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, takhallafna fi qira'ati hadhihi surah. Ya Rasulullah, kami berbeda dalam bacaan Quran kami. Kenapa? Abdurrahman tadi saya dengar membacanya begini, padahal saya membacanya tidak begitu, dan saya mendengarnya dari Anda Rasulullah, tapi Abdurrahman bilang juga dari Anda. Bagaimana bisa begini ya Rasulullah? Mana yang benar di antara kami? Apa kata Rasulullah? Coba Abdurrahman baca. Dibaca, kemudian Umar juga kamu baca. Berbeda. Abdurrahman kamu benar, Umar kamu juga benar. Loh, Rasulullah membenarkan kedua-duanya, padahal bacaannya beda. Nah, di situ Rasulullah bersabda, "Unzilal Qur'anu ala sab'atil akhraf." Ala sab'atil akhraf. Sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan dalam 7 cara membaca. 7-7-nya dibenarkan sama Rasulullah. Makanya ada beberapa qiraah kan? Ada 13. Ya, ada, kita wajib belajar sanadnya, maksudnya
belajar sanadnya. Itu karena perbedaan tadi. Andai kan tidak disampaikan pada Rasulullah dan masing-masing bersikukuh, maka akan terjadi perselisihan antara Umar dengan Abdurrahman. Kita tidak boleh seperti itu. Kembalikan pada Quran dan Sunnah. Selama ada dalilnya berbeda, silakan. Yang tidak boleh berbeda akidah, Bapak Ibu. Nah, yang ini enggak boleh berbeda. Boleh saya bahas? Mohon maaf jadi kesana kemari ya. Bapak Ibu, kita baca Quran. Kita lihat Quran. Surat At-Taubah ayat 31. Lalu kita dengar bersama. Baik, nah subhanallah, ketika Adi bin Hatim masuk Islam, dia ahli kitab tadi. Sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu ini masuk Islam, Rasulullah sengaja membaca ayat ini. Menyindir Adi bin Hatim perilakunya sebelum masuk Islam. Rasulullah membaca ayat ini, Adi bin Hatim mendengarkan. Didengarkan sama beliau. Maka kemudian Rasulullah SAW membaca ayat ini dan coba kita lihat ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Ittakhadhu ahbarahum, mereka menjadikan alim-alim mereka, waruhbanahum dan rahib-rahib mereka, arbaban min dunillah, sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Arbab, menjadikan tuhan selain Allah. Boleh tidak kita menjadikan tuhan selain Allah? Apa hukumnya? Haram, syirik, dan syirik dosa besar. Jika mati dalam keadaan syirik tidak diampuni dosanya, dia tidak bertobat, mati dalam keadaan syirik kekal di neraka. Ya, mereka menjadikan alim-alim mereka, rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain daripada Allah. Wal Masih ibn Maryam, dan mereka menjadikan Al-Masih bin Maryam sebagai tuhan. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintah illa liya'budu ilaha wahida, melainkan menyembah Tuhan yang satu. La ilaha illahu, tidak ada tuhan selain Dia. Subhanu amma yusyrikun, maksudnya Allah atas apa yang mereka persekutukan. Lalu Adi bin Hatim berkata kepada Rasulullah SAW, bertanya, "Ya Rasulullah, kuntu ahlil kitab, kuntu ahlal kitabi, mana mafih ma ra'aituhum yarka'una wa yasjuduna amama ahbarahum wa rahbanahum, falima yukadu dharik?" Ya Rasulullah SAW, saya dulu ahli kitab, saya Nasrani ya Rasulullah, tapi selama saya jadi Nasrani, saya tidak melihat mereka menyembah alim mereka, rahib mereka, ruku sujud menyembah mereka. Enggak ya Rasulullah, kaifa yukadu dharika, bagaimana mereka disebutkan menyembahnya? Apa kata Rasulullah? Wah, Rasulullah berkata dengan tegas, "Bal ya'budunnahum." Bahkan sungguh mereka menyembahnya. Makin heran tuh Adi bin Hatim. "Kaifa yakunu dzalik ya Rasulullah? Bagaimana bisa demikian?" Nah, ini kata Rasulullah. Bapak Ibu, ini penting buat kita hari ini. Gimana lanjut? Enggak ada intel? Ahbarahum wa ruhbanahum yuhallaluna ma harramahullahu lahum wa yuharrimuna ma ahallallahu lahum fayattabi'unahum fakadhalika ya'budunahum. Sesungguhnya alim-alim mereka, rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Lalu umat mengikuti mereka, maka begitulah cara umat mengikutinya, menyembahnya. Hari ini, Bapak Ibu, jika ada ulama mengaku kiai, mengaku ulama, menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu diikuti, maka begitulah cara ulama itu disembah. Baik. Boleh saya tunjukkan buktinya? Baik. Baik. Gak akan ada yang tersinggung? Gak akan ada yang tersinggung? Betul?
Baik, Bapak Ibu. Ini menjaga akidah kita agar tidak batal. Waspadai perbuatan yang bisa membatalkan akidah kita. Memilih pemimpin atau menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, halal apa haram? Dalilnya apa? Harus ada dalilnya, Pak. Quran, surat apa? Al-Maidah. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin kamu, pelindung kamu, penolong kamu, teman setia kamu, teman kepercayaanmu. Itu arti wali, jamannya aulia. Pemimpin, pelindung, teman sejati, teman kepercayaan, ya, dan juga pembantu. Umar bin Khattab pernah minta kepada Abu Musa al-Ash'ari ketika menjadi gubernur di mana, di Basrah kalau tidak salah. Coba aku minta laporan keuangan kalian. Diberikan laporan keuangannya. Oh, bagus sekali. Coba suruh, siapa yang bikin ini? Ada si Fulan, suruh dia masuk. Aku ingin belajar bagaimana pembukuan seperti ini. Bagus, aku suka dengan pembukuannya. Tolong dia bawa masuk ke sini. Itu di masjid. Nunggu, mana orangnya? Kata Umar bin Khattab. Abu Musa mengatakan, mohon maaf, wahai khalifah, dia tidak bisa masuk ke masjid. Loh, kenapa? Apakah dia junub? Enggak. Terus kenapa enggak mau masuk ke masjid? Sini, aku ingin bertanya padanya. Dia bukan muslim, dia Nasrani. Dipukul tuh paha Abu Musa. Celaka kamu, pecat dia. Nah, ini nih, dibuktikan oleh Umar bin Khattab. Haram ya Bapak Ibu, betul? Ini dalilnya. Hari ini, ada tidak ulama yang menghalalkan memilih orang kafir sebagai pemimpin? Ada tidak yang mengikutinya? Maka begitulah cara ulama itu disembah. Apa ini bukan syirik? Ini yang maksudkan ya. Nah, Rasulullah sengaja menyendiri ini karena begitulah perilaku ahli dia. Sekarang dilakukan oleh orang yang mengaku Islam. Maha benar Allah yang telah mengutus Rasulullah SAW yang tidak pernah berdusta. Rasulullah SAW bersabda, "La tatba'unna sanana man qablakum shibran bisibrin zira'an bizrin." Sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi semesta. Tidak terasa Bapak Ibu, kita mengikuti apa yang dilakukan ahli kitab. Sampai mereka masuk ke lubang biawak, kita pun ikut juga. Subhanallah, Rasulullah cerdas luar biasa. Rasulullah menyebutkan lubang biawak. Kenapa tidak lubang ular? Kenapa tidak lubang biawak? Kenapa tidak lubang cacing? Kenapa? Karena biawak membuat lubang sesuai dengan ukuran tubuhnya. Dan membuat lubang dengan moncongnya. Kalau dia maju, Bapak Ibu sekalian, itu gak bisa mundur. Karena siripnya ketika maju ngelipet kan? Ketika mundur, nyangkut. Dia gak bisa mundur. Begitulah ahli kitab ketika menjebak umat Islam. Ketika umat Islam terjebak, susah keluar. Karena susah mencari pintunya. Karena biawak masuk dari satu lubang, keluar dari lubang lain. Begitulah Yahudi Zionis membuat perangkap bagi umat Islam. Nanti kita bahas di Masjid Namirah, insyaAllah. Atau nanti di Masjid. Materi kita nyambung kan, insyaAllah. Baik. Gimana Bapak Ibu? Jelas? Apa perlu saya buktikan? Tuh kan, setiap pembicaraan selalu saya siapkan buktinya. Ini sejak saya 2001, Bapak Ibu. Semua data saya kumpulkan. Agar saya tidak dituduh fitnah dan hoaks. Boleh saya buktikan? Baik. Natalan saya datang begini karena di Pati nggak pernah ada, benar. Dan semula kita juga tidak kenal assalamualaikum karena assalamualaikum itu versi Arab, versi Ibraninya adalah shalom aleichem. Satu fitnah yang dikatakan. Jadi kalau sampean assalamualaikum itu sama shalom aleichem.
Saya enggak ngerti ibu-ibu ini atau bapak-bapak ini kalau sholat berapa kali. Sholatnya berapa kali, Bu? Satu kali? Salah. Yang betul 7 kali. Jadi kalau bapak-bapak pendeta itu ke Israel sana melakukan devosi, sholatnya 7 kali. Ada sholat 7 kali, Bapak-Ibu? Tidak ada. Dia sendiri salah. Dan salah dia bertanya sholat kepada orang non-muslim. Orang kafir, Ya. Apakah cara orang selain kita menyembah Tuhan mereka disebut sholat? Tidak bisa. Setiap amaliah di dalam Islam itu punya nama. Nama itu menunjukkan arti dan makna di dalamnya. As-salatu hiya amaliyatun afdaliyatun jasadiyatun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat adalah ibadah fisik yang paling utama. Dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, ditutup dengan salat. Nah, apakah begitu orang Kristen menyembah Yesus? Tidak kan? Jadi yang pusing, yang liar siapa ini? Dia yang bertanya atau yang ditanya? Dua-duanya, Bapak Ibu. Dua-duanya bingung. Ya, dua-duanya ngaco, Bapak Ibu ya. Nah, ini fitnah yang kedua. Kalau sampean cuma sekali, kurang. Makanya Yesus itu kalau jam 12 malam, dia sholat. Kalau ibu-ibu barangkali namanya doa malam. Subuh itu doa pagi. Duha itu doa antara duhur dan siang. Jadi sama sebenarnya. Ngakune yo NU. Ngakune ahli sunnah tapi khutbah di gereja. Karena itu tadi wong ora waras iki. Jangan ikut-ikut orang seperti itu. Mereka mengaku ahli sunnah, bukan ahli sunnah, itu ahli dolalah niku-niku. Ini mulai terjadi di Indonesia. Orang-orang yang mengaku dia orang-orang hebat, orang-orang liberal, orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama, orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama, Tuhannya sama. Saya ahli sunnah wal jamaah, saya pula mustasyar NU. Tetapi saat ini banyak orang-orang NU yang otaknya sudah mulai dirusak oleh orang-orang luar. Yang mereka mengatakan semua agama sama. Mereka dakwah di dalam gereja. Bukan dakwah, mereka justru menghina agama Islam di depan orang-orang kafir. Adik-adik, ini mulai banyak orang-orang yang mengaku NU tapi rusak. Saya tidak peduli dia kiai apa habib ora mudeng. Siapapun yang melakukan seperti itu, ojo dicedhaki didoi. Mereka penyakit-penyakit yang ada di negeri ini. Ya, Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf, semoga Allah melindungi beliau. Ini peringatan tiap tahun koyong ini keadaannya. Tahun muka akan lebih buruk. Nanti anak-anak kita suruh mauludan, suruh berterbangan di jero gereja. Nanti bakal begitu toleransi. Nanti anak-anak kecil kan terbang diundang ke ruang di gereja. Bapak Ibu, rahmati Allah. Saya bertanya Bapak Ibu, siapakah yang pertama kali melantunkan salawat Badar? Sahabat Ansar menyambut Rasulullah hijrah ke Madinah. Menyambut kekasih Allah kan? Kekasih Allah, manusia terbaik, makhluk terbaik. Luar biasa. Karena Rasulullah dan kemuliaannya, Allah menjadikan kita sebaik umatnya. Banyak keutamaan yang kita dapatkan. Tola'al Badru alayna. Telah terbit kepada kami bulan purnama membawa cahaya Islam yang terang benderang sebagai fitrah kami. Min saniyatil wada, dari pintu saniyatil wada. Wajib syukru alaina, wajib bagi kami bersyukur pada Allah. Mada alillah hidayah, atas apa yang beliau suruhkan pada kami menyembah Allah, fitrah kami. Menyambut orang mulia. Terjadi hari ini atas nama toleransi yang salah kaprah, toleransi yang kebablasan, yang membatalkan tauhid. Para santri, mereka bersalawat Badar, menyambut orang, bukan orang semulia Rasulullah. Tapi siapa yang disambut, coba? Masya Allah, Bapak Ibu. Kita lihat. Siapa yang disambut?
Maka di mana furqannya antara hak dan batil? Mana furqannya antara Islam dan non-Islam? Dan kafir, Bapak Ibu. Padahal Allah menjadikan kita mulia karena iman Islam kita. فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Jangan kamu merasa hina di hadapan mereka. Jangan kamu merasa rendah diri di hadapan mereka. Kalianlah yang paling mulia di hadapan Allah, di hadapanku. Itu pun jika kalian yakin dengan aku, kata Allah. Kita lebih mulia dari mereka karena iman Islam kita. Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Ini Bapak Ibu, de-islamisasi. Ya, pemurtadan tanpa disadari. Betul kan? Sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Tidak terasa kita terjebak oleh anak mereka. Ada yang lebih parah dari ini, Bapak Ibu. Tapi kalau saya bahas, ini belum selesai. Kita ngebahas al-wala wal-baro. Ini penjabaran tauhid, Bapak Ibu, dalam kehidupan sehari. Hati-hati. Ini zaman mendekati akhir hari kiamat ini, banyak fitnah yang membuat orang beriman dalam sehari, kafir dalam sehari, Bapak Ibu. Badiru bil amali sholiyat. Bersegeralah kalian melakukan amal soleh, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Fasatakunul fitan, karena akan datang huru hara menimpa kalian. Kaqita'il lail al-muzrim, seperti malam berpotongan malam gelap gulita. Belum selesai kita dengan fitnah ini, datang fitnah ini, makin porak-poranda, makin sempoyongan kita. Ya. Saking dahsyatnya fitnah ini, kata Rasulullah, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Paginya beriman, sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir. Yabi'u dinahu bi'arudhi minad dunya, menjual agamanya demi harta dunia, demi pangkat, demi jabatan, maka fatwanya beda atau berubah. Betul tidak, Bapak Ibu? Terjadi tidak? Sebentar lagi Bapak Ibu akan menyaksikan fatwa yang mengerikan. Siapa ini Bapak Ibu? Pakai peci, pakai kemeja. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, Singapura dulu mayoritas Muslim, Melayu. Lee Kuan Yew datang persis seperti ini, pakai kemeja putih, tangan pendek, pakai peci. Wah, disambut, karena ingin dibantu dibangun infrastrukturnya Bapak Ibu. Wah, di sini kita perbaiki, sini perbaiki. Padahal dia sudah siapkan, oh, di sini saya akan bangun ini, sini akan bangun ini. Masya Allah. Sekarang Singapura gimana? Masih ada orang Islam ya? Di pemerintahannya, Bapak Ibu. Masya Allah, Singapura menjadi Yahudinya Asia sekarang. Banyak hal Bapak Ibu yang saya ingin sampaikan tentang Singapura. Termasuk kaitannya dengan Palestina. Dengan Yahudi, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, rahmati Allah. Dan ini ada kiainya kan? Dan ini ada, apa ada? Sama, tola al-badu alayna. Masya Allah. Bapak Ibu, wajib bagi kita mempelajari tauhid, Bapak Ibu. Silakan buka pelajari kitab ini, ada terjemahnya sekarang. Al-Wala wal Bara. Tafsir dari syahadat kita. Bagaimana syahadat kita wujudkan di akhir zaman ini? Itu penting bagi kita agar kita tidak batal akidahnya, Bapak Ibu. Agar kita tidak kehilangan surga dan syafaat Rasulullah SAW. Nanti terakhir tolong saya ingatkan tentang telaga Muhammad SAW. Ingatkan ya jika saya lupa. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu? Sudah jam 9. Kalau sudah habis, nanti subuh kita lanjutkan di istiqomah. Lanjut? Baik. Suntangan lagi, ya Allah. Di mana hijabnya, coba? Belum pendeta lah, Bapak Ibu. Jangan salah, itu pendeta. Pendeta datang disambut. UAS datang diusir. Ulama datang ditendang. Lah mereka disambut. Ini salah dalam meresepsikan tauhid. Hati-hati Bapak Ibu. Benci kita kepada umat Islam, pertanyakan iman Islam kita. Apalagi kita benci kepada ulama yang jelas-jelas menyampaikan hak. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan tertipu oleh kehebatan seorang ulama kalau dia salah dalam mewujudkan akidahnya. Ada satu gerakan yang harus kita waspadai. Dan ini muncul kata Rasulullah di akhir zaman. Dan kemunculan kelompok ini sebagai bukti tanda kiamat telah dekat. Boleh saya baca hadisnya? Tidak akan tersinggung. Ada seorang laki-laki, tapi ini nanti saya sampaikan di Namiroh.
Nanti ke Namirah enggak datang. Oke. Di Madinah ini ada seorang laki-laki yang ketika sahabat datang, dia pertama kali datang ke Madinah di waktu sholat. Kalau dia baca Quran, indah bacaannya, bikin sahabat kagum. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Indah dia baca Quran, kagum para sahabat, seolah-olah Quran turun kepadanya. Dan ketika dia berbicara tentang Quran, menjelaskan Islam, dahsyat ilmunya. Kagum para sahabat, minder di bawahnya. Sampai-sampai mengatakan, "Lau kana ba'da Nabi Muhammad SAW nabiyan lahwa." Andai kan ada Nabi setelah beliau Rasulullah SAW, pasti dialah orangnya. Lalu mereka cerita sama Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ta'ajabna bihadar rajul. Ahsana minna salatan, wa ahsana minna kira'atan di kitabillah, wa ahsana minna amalan. Fataj'abna bihi ya Rasulullah, biha ulai amali." Ya Rasulullah SAW, diceritakan begitu. Maka apa kata Rasulullah SAW? "Dulu ni aina huwa," tunjukkan padaku mana orangnya. "Ha huwa ya Rasulullah," itu orangnya sedang salat ya Rasulullah. "Halal ladhi taja'abu nabi," apakah ini orang yang kalian kagum padanya? "Ya Rasulullah," dia, "aku tidak melihat dia orang mulia. Aku tidak melihatnya dia orang mulia. Apa yang kalian anggap mulia darinya? Demi Allah, yang aku lihat bekas tamparan setan ada di wajahnya." Orang seperti itu yang dijelaskan ulama, Allah murka, iblis kecewa. Allah murka, iblis kecewa. Ada untungnya enggak? Allah murka karena dia sombong dengan ilmunya, sombong dengan sholatnya. Merasa lebih baik, yang lain dikatakan salah. Maka tidak boleh bergabung dengan orang-orang yang salah, kata dia. Hati-hati Bapak Ibu. Kemunculan kelompok ini di akhir zaman. Kenapa tidak dari dulu kalau itu benar? Itu tanda kiamat telah dekat. Jangan tertipu oleh kehebatan mereka. Rasulullah menyebutkan, "Demi Allah, umatku di akhir zaman akan menderita di tangan orang-orang seperti dia." Masya Allah. Nah, kalau saya baca hadis yang ini, Bapak Ibu akan merinding. Saya aja merinding, karena saya berhadapan dengan mereka, Bapak Ibu. Ya, ini alumnus Mesir nih. Masya Allah. Lama di Mesirnya. Dia kafirkan para ulama kita. Dia buat tulisan dosa ikhwanul muslimin terhadap umat Islam. Masya Allah. Seolah-olah surga ada di tangan mereka. Nah, apa kata Rasulullah? "Yakhruju fi akhir zaman," akan keluar di akhir zaman, "qaumun," satu kaum, "tahkiruna salatakum ma'a salatihim, wa tahkiruna qira'atakum ma'a qira'atihim, wa tahkiruna amalakum ma'a amalihim." Akan datang keluar di akhir zaman nanti satu kelompok yang kalian kagum melihat salat mereka, kalian kagum melihat bacaan Quran mereka, kalian minder dibikinnya, dan kalian kagum dengan amal ibadah mereka. Tapi apa kata Rasulullah? Bapak Ibu, "Hum yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu min ramyatih." Mereka lepas dari Islam. Mereka lepas dari Islam sebagaimana anak panah lepas dari busurnya, menembus tembusannya bidikannya. Bapak Ibu yang mati Allah, ibarat mereka keluar dari Islam seperti anak panah. Ketika anak panah keluar dari busurnya, balik lagi tidak? Sekali lagi Bapak Ibu, tolong saksikan demi Allah, ini saya sampaikan hadis ini karena kemunculan kelompok ini sekarang yang bikin umat Islam jadi terpecah belah. Karena mereka merasa lebih baik daripada yang lain, sampai haram bermajlis dengan kita. Karena kita dianggap ahli subhat dan ahlul bid'ah. Mereka membid'ahkan kaum muslimin yang lain hanya karena perbedaan furu', tapi mereka tidak sadar. Mereka melakukan kebid'ahan dalam hal akidah. Bapak Ibu, selamatkan akidah kita, jangan salah hijrah. Ada kelompok itu sekarang? Ada. Banyak jumlahnya kan? Kagum kita pada mereka? Hati-hati. Ali bin Abi Thalib, ahli surga yang masuk surga tanpa hisab, memerangi mereka. Mereka santun pada orang-orang kafir, tapi benci pada umat Islam. Nanti kita berlanjut di Namirah, insyaAllah ya. Di Namirah kita perdalam. Cukup kita nanti kesana kemari. Ini kita kan lagi bahas Mekah nih. Kalau materi kita gak selesai gimana? Kita baru bahas Masjidil Haram. Masjid Nabawi belum saya bahas. Kayaknya sekarang Masjidil Haram aja. Nanti Bada Isa di Istiqomah, Bada Subuh ya. Kita bahas Madinah, keutamaan Madinah dan bagaimana fitnah yang ada di Madinah. Dan juga Masjidil Aqsa, kita bahas keutamaan Masjidil Aqsa dan fitnah yang ada di Masjidil Aqsa.
Ini kita lanjut sedikit Bapak Ibu, nggak akan saya komentarin lagi. Maksudnya nanti di saat yang penting. Dana pendidikan kepada 50 santri serta 200 Al-Quran. Insya Allah Pak Haritanu akan membackup kita Ustaz Al-Fakopar. Insya Allah Pak Haritanu akan membackup kita Ustaz Al-Fakopar. Besar Ibnu Taimiyah, pemimpin yang adil non-muslim jauh lebih baik daripada pemimpin muslim yang zalim. Saya bacakan nasnya. Inna allaha yuqimu daulata al-adilata wa inkanat kafiratan wa la yuqimu zalimata wa inkanat muslimatan. Sesungguhnya Allah akan memperkuat negara yang adil walau negara itu dipimpin oleh seorang non-muslim kafir. Dan Allah tidak akan langgengkan memperkuat negara yang zalim wa ingkar muslimatan wal dimen oleh orang yang Islam. Wa yuqal ad-dunya tadumu ma'al adli wal kufri wa la tadumu ma'al zulmi wal Islam. Dunia ini bisa langgeng, bisa tegak dengan keadilan dan kekufuran, dan tidak akan langgeng dengan kezaliman dan Islam. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah jelas mereka, dia menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, diikuti tidak? Maka begitulah cara dia disembah. Nah, ini yang Rasulullah maksudkan, dan ini perbuatan ahli kitab. Betul. Dan ini perbuatan yang bisa membuat kita kafir. Tadi surat Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Hai orang-orang beriman. Nah, kita yang disuruh oleh Allah ini. Ini kasih sayang Allah pada kita. Hai orang-orang beriman, jika kamu mengikuti sebagian ahli kitab, orang yang telah diberikan Alkitab, kamu mengikuti mereka. Kamu mencari keridhaan mereka demi pangkat, demi jabatan, demi yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Mereka akan memurtadkan kalian dari beriman menjadi kafir. Baik, kita buka Quran surat An-Nisa ayat 138 dan 139. Surat An-Nisa Bapak Ibu. Wah, Masya Allah, pedas Allah, tegas Allah memerintahkan. Ini akidah. Jangan sampai kita salah melangkah. Quran surat An-Nisa ayat 138. Atau kita lihat sama-sama. Ayat 138. Ini tauhid Bapak Ibu. Ini penjabaran syahadat kita. Basyiril kafirina, basyiril munafikina bi anna lahum 'adzaban alim. Basyir, berikanlah kabar gembira al munafikina, pada orang-orang munafik, bi anna lahum adzaban alima, bahwasanya mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Nah, kasih kabar gembira mereka. Wajib nih, perintah Allah kan? Ada kaidah usul fikih. Al aslu fil amri lil wujub hatta yakum ad-dalilu ala tamrih ala tahrimi. Perintah asalnya wajib sehingga berdiri satu dalil yang mengharamkannya. Maka kita harus ngasih kabar gembira pada mereka. Selamat ya, Anda akan mendapatkan azab yang pedih. Lakukan itu. Oh, perintah Allah kok ini? Siapa yang harus kita berikan kabar gembira? Orang munafik macam apa yang harus kita gembirakan dengan azab yang pedih? Ayat 139-nya.
yaitu orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpinnya, penolongnya, teman setianya, pelindungnya, kepercayaannya selain daripada orang-orang beriman. Ayam tahu indah humul izzah. Apakah mereka mencari pangkat dari sisi mereka, mencari jabatan, mencari izzah, kekayaan? Fa'inal izzah talillahi jamian. Apakah Allah lebih miskin dari mereka? Apakah yang Allah janjikan surga itu kalah sama janji mereka? Sama pemberian mereka? Sama reward mereka? Di mana tauhid kita, Bapak Ibu, hati-hati. Dan kelompok ini diam saja ketika Islam dihina. Kelompok ini diam saja ketika Islam dinistakan. Siapa yang diam ketika hak dinistakan? Siapa yang diam ketika ayat sucinya dinistakan? Tuhannya dihinakan. Syariat agamanya didodai. Diam saja, itu setan bisu, kata ulama salaf. Kalau ingin belajar fatwa ulama salaf, ini contohnya. Abu Ali Ad-Daqaqah rahimahullah mengatakan, "Man sakata 'anil haqqi fa huwa syaitanun ahras." Barang siapa yang diam saja ketika agamanya dihina, Tuhannya dinistakan, nabinya dilecehkan, diam saja. Maka apa kata beliau, kata Imam Abu Ali Ad-Daqaqah, "Fa huwa syaitanun ahras," itulah setan bisu. Dia cari aman. Takut kehilangan pangkat, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan penghasilan. Bapak Ibu, ada yang seperti itu? Nah, hati-hati. Ini akhir zaman. Paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Ya bi'udinahu bi'aradi minat dunia. Menjual agamanya demi harta dunia. Mencari izzah di sisi selain Allah. Apakah itu bukan syirik? Lalu bagaimana nasib orang beriman saat itu? Al-mutamassikina bi'amrillah kal-qabidi alal jamri. Orang-orang yang berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, itu seperti memegang bara api. Di zaman seperti ini, orang-orang yang mengamalkan tauhid, yang mengamalkan Islam, itu seperti memegang bara api. Bapak Ibu, ada kayu bakar sedang menyala dipegang. Bagaimana rasanya? Panas kan? Ketika Islam kita pegang teguh, kita istiqomah mengamalkannya, kita dituduh teroris, kita dituduh radikalis, bahkan ceramah diintelin, salah ngomong ditangkap, diinterogasi. Betul tidak Bapak Ibu? Nah, itulah nasib orang yang berpegang teguh pada agama. Itu bukti kebenaran mereka. Dan pahalanya dahsyat, Bapak Ibu. Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di saat manusia mematikannya, dia mendapatkan 100 kali pahala mati syahid. Para sahabat bertanya, "Asyhadu minna wa minhum, syahidnya kami atau mereka ya Rasulullah?" "Bal syuhada minkum, syahidnya kalian." Allahu Akbar. Hari ini kita istiqomah mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah, pahalanya 100 kali syahidnya para sahabat. Padahal orang yang mati syahid, terutama orang mati syahid nih ya, sebelum peluru menyambar lehernya, Allah cabut nyawanya. Fada ta'damu bi'alam fa'amil maut ila sakitnya kematian, melainkan seperti digigit semut. Jadi matinya hanya terasa semut, padahal peluru menembus tubuhnya, padahal pedang menyambarnya. Cabut nyawanya sebut terlebih dahulu. Tidak percaya, silakan buktikan. Kalau sudah terbukti, kasih tahu saya lewat WA. "Ustaz, betul Ustaz, saya mati syahid Ustaz. Kematian saya seperti digigit semut. Terima kasih Ustaz sudah meyakinkan saya." Tunggu, ini siapa yang kirim WA sama saya? Saking mulianya Ihya Sunnah pada zaman sekarang. Tapi Allah tidak mengabulkan doa para nabi. Cuma satu nabi yang doanya dikabulkan Allah. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Cuma Nabi Isa yang Allah kabulkan turun di zaman kita. Maka bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad. Jatah surga kita lebih banyak dari mereka. Berapa banyak jatah surga kita? Nantikan di kajian berikutnya. Di episode yang akan datang. Wow. Gimana? Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan barangkali? Silakan. Jika pernyataan saya terlalu keras. Apa terlalu keras pernyataan saya Bapak Ibu? Hak dan batil Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, yang paling penting kita di akhir zaman ini, jangan cepat percaya kepada orang, termasuk kepada saya. Jangan terpengaruh oleh saya. Yang harus berpengaruh pada kita Quran dan Sunnah, betul? Maka kalau ada yang salah dari apa yang saya ucapkan, tolong luruskan saya siap menerima. Buat apa saya mempertahankan? Celaka saya nanti di hadapan Allah, betul? Ada nasihat silakan Bapak Ibu, saya terima. Baik Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intazir Pak, lam asma jayidan minka. Minkum. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imro Ustaz dari Gunung Sari.
Gunung Sari masih Kaltim, Mbak? Bagaimana menurut Ustaz yang pernah saya dengar bahwa boleh kita mengikuti apa saja, kan? Untuk mengetahui, untuk tahu, selama apa akidah kita tidak berubah atau tauhid kita tidak melenceng, kan? Tetap dalam apa? Dalam akidah dan tauhid kita sebagai seorang Muslim. Itu aja. Ya, waalaikum. Allah ibarik fikum. Syukran. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Gimana jawabannya, boleh tidak? Tidak boleh, Bapak Ibu. Kalau untuk mempelajari, Bapak Ibu pelajari lewat, maksudnya mengikuti tanpa membenarkan, Pak ya. Kalau mengikuti masuk ke kajiannya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah jelas-jelas itu alirannya menyimpang, tidak boleh. Kayak Syiah ya, jangan sampai. Karena kalau sudah jelas dilarang, lalu kita mengikutinya, kita akan terbawa nanti, Bapak Ibu. Itu pengalaman jamaah saya. Sudah kita nasihatin, jangan. Dia ingin tahu Ahmadiyah seperti apa. Maka masuk tuh ke kajian Ahmadiyah. Itu Ustadz loh, Pak. Ustadz itu di wilayahnya. Kita nasihatin Ustadz, jangan Ustadz. Bahaya Ustadz. Masya Allah, apa yang terjadi? Sekali, dua kali datang, ketiga kali ikut terus dan tidak pernah kembali pada kami. Sekarang menjadi pengikutnya yang setia. Ya, tidak boleh. Ya, kecuali kalau kita kuat imannya, ingin tahu yang asli. Bapak Ibu sekarang yang mati Allah, Bapak Ibu tahu siapa tokoh Syiah yang berbahaya di Indonesia? Yang tinggal di Bandung, Pak. Dia silent tapi bahaya pergerakannya. JR kan? JR. Nah, dulunya beliau itu aktivis Muhammadiyah. Muhammadiyah membutuhkan sumber tentang Syiah langsung dari aslinya. Dari sumbernya tentang Syiah. Pengen dapat data otentik. Dikirimlah beliau dengan biaya Muhammadiyah. Dikuliahkan dia di Iran. Apa yang terjadi? Pulang dari Iran bukannya memberikan data tentang Syiah kepada Muhammadiyah. Dia malah mendakwahkan Syiah kepada Muhammadiyah. Dia malah menjadi Syiah, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lemah akidahnya, sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan, Bapak Ibu. Karena sudah jelas kesesatannya. Kecuali harakah-harakah Islam yang kita ingin belajar dan dia masih aman. Ya, yang tidak boleh kalau jelas akidahnya melanggar, tidak boleh, Pak. Sebaiknya tidak. Kecuali yang hanya perbedaan masalah furu'iyah, mafi muskila. Ya. Baik, itu barangkali, Pak ya. Mudah-mudahan Allah membukakan mata hati kita untuk melihat mana kebenaran dan memberikan kekuatan pada kita untuk mengikutinya. Baik Bapak Ibu, ini Mekah belum selesai Bapak Ibu. Gimana ini? Masya Allah. Semangat. Masih ada subuh Mas. Di istiqomah Mas. Baik. Ya mana? Sampai mana tadi? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang kafir mengedap-ngedap masuk ke dalam Mekah Madinah sampai kemudian tanpa ketahuan lalu dia tinggal di sana dan meninggal di sana, mati dikuburkan di sana. Apa kata ulama salafus saleh kita ini? Imam Al-Qurtubi berkata, diharamkan memberikan keleluasan kepada orang musyrik untuk masuk tanah haram. Ingat Rasulullah pernah mengatakan, "Ukhrijul musyrikin min jaziratil Arab." Keluarkan mereka, bersihkan jazirah Arab dari orang-orang musyrik. Itu wilayah tauhid, itu kehormatan Allah. Tidak boleh ada kekafiran masuk ke sana. Ya. Apabila ia datang, hendaknya imam atau penguasa mengajaknya keluar wilayah tanah haram untuk mendengarkan apa yang disampaikannya. Ini dilakukan pernah oleh Raja Salman. Ya. Jika dia benar, Allah semoga melindunginya. Seandainya ia masuk dengan sembunyi-sembunyi kemudian mati, maka kuburnya harus dibongkar dan tulang belulangnya dikeluarkan. Al-Jami li Ahkamil Quran, Juz 8, Aman 96. Tapi yang terjadi Bapak Ibu hari ini, Bapak Ibu sekalian. Ini mudah-mudahan saya salah. Tolong Bapak Ibu, barangkali Bapak Ibu ada yang tahu. Mudah-mudahan ini salah ya Bapak Ibu. Maksudnya, mudah-mudahan mereka Muslim. Tapi kalau mereka Muslim, gelagatnya saya tidak yakin. Harusnya kalau Muslim itu tahu bagaimana adab memasuki Masjidil Haram dan tahu ketika melihat Ka'bah kan? Ada sunnahnya kan? Baik, kita lihat. Tapi mudah-mudahan mereka mu'alaf. Ya Allah, maafkan saya jika saya salah. Bukakan kepada kami, ya Allah, kebenaran dalam kewujud kebenaran dan kebatilan dalam kewujud kebatilan. Assalamualaikum.
خارج الحرم وأسلموا إلا هذا مسلم أسلموا جو شوفهم مكة شوفوا مشاعرهم كيف وجيههم فرحتهم جدا جدا كيف يتأملوا الحرم. Ya, Bapak Ibu sekalian, orang mana mereka? Cina. Ingat Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam salah satu hadisnya, "La taqumu sa'atu hatta tuqatilu qauman sigar al-ayun, juluduhum ahmar, zunfal unuf wa wujuhum kal majani mutraqah." Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian berperang dengan satu kaum, satu bangsa, sipit mata mereka, merah kulit mereka, pesek hidung mereka dan lebar wajah mereka. Bangsa mana? Bapak Ibu rahmati Allah, tolong cari informasi ya, apakah mereka muslim atau bukan. Tapi kalau muslim gak akan seperti itu perilakunya. Tahu adab memasuki Masjidil Haram dan tahu adab bagaimana berada di hadapan Ka'bah. Ada sunnahnya kan? Harusnya dikasih tahu. Kalau dia mu'alaf, kasih tahu bagaimana etika memasuki Mekah. Kan ada sunnahnya ya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, kalau mereka ternyata non-muslim, dosa besar bagi mereka yang mengizinkannya. Mohon maaf. Itu kehormatan Allah diinjak seperti itu. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, nah ini Mekah. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita kembali membicarakan fitnah yang ada di kota Mekah sekarang. Tadi saya perlihatkan satu tayangan yang saya senang melihatnya Bapak Ibu. Karena ini hadis Rasulullah yang membuat saya makin yakin dengan Islam. For the Prophet sallallahu alaihi wasallam told us that there will be tribulations and we should be aware of this. He told us that towards the end of time you will see the people of the ala fi asha yataqawaluna fil bunyan. He said there will be poor people who were the desert people and they were poor and they were taking care of goats and animals, and then they'll begin to build huge buildings. These are signs before your very eyes. We're seeing signs of our Prophet sallallahu alaihi wasallam. He told us that you will see the buildings of Mecca reach the mountaintops. The buildings of Mecca will reach the mountaintops. And this is happening in our lifetime. When I first went to Mecca, there were no buildings even close to the tops of the mountains of Mecca. And now it's filled with buildings that are beginning to reach the mountaintops. I was on one of the tallest mountains in Mecca, and you can see the clock tower now surpasses the mountains. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said in a hadith, he said, إِذَا رَأَيْتُمْ مَكَّةَ بُعِجَتْ كَظَائِمَا. If you see Mecca, if you see its mountains with holes pierced through them, this is what it means. Bu'ijat kadha'ima. Wa yatasawa bunyanuha ru'usa jibariha. And you see the buildings reach the, or in a riwayat ta'lu, they will actually surpass the mountaintops. And then he said, faqad adallat as-sa'atu. It means that the sa'a has cast its shadow. Imam Asyuti says in this, hiya ibaratun an dunu as-sa'a. It means that the hour is near. It's coming close. But if you took that literally, and in hadith tradition in... Ini Syekh Hamzah dari Amerika, Bapak Ibu. Subhanallah. Jadi informasi ini sudah menyebar. Jadi sengaja Allah bukakan mata hati kita untuk memahami fitnah-fitnah akhir zaman. Kewajiban kita, Bapak Ibu, untuk membersihkan Mekah dengan kesuciannya dari fitnah-fitnah ini. Bapak Ibu, rahmati Allah. Suatu hari Rasulullah kedatangan seorang laki-laki. Shadidu sabati thiyab. Shadidu bayadu thiyab. Shadidu sabati syar. Orang ini putih cemerlang pakaiannya. Kilau melambutnya hijau, hitam luar biasa. Wadanura minhum min athari safar. Kami tidak melihat bekas perjalanan jauh pada wajahnya. Wadana'rifu minna ahadun. Man huwa wa min aina huwa. Dan tidak seorang pun dari kami yang tahu siapa dia, dari mana dia. Tidak ada yang kenal. Dia datang masuk ke dalam Madinah. Ini kata Umar bin Khattab. Ke dalam Masjid Nabawi. Lalu duduk dengan Rasulullah berhadapan, menyentuhkan kedua lututnya begini dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Rasulullah SAW dan berkata. Dia bertanya, beritakan padaku tentang iman. Beritahukan padaku tentang Islam. Beritahukan padaku tentang ihsan. Dijawab begitu. Benar. Beritahu padaku tentang tanda kiamat. Kapan kiamat terjadi?
Nah, Rasulullah menjawab, mal maksudu bi alam min sali. Yang ditanya tidak lebih tahu yang bertanya. Abirni ana isratiha. Beritahukan padaku tanda-tandanya. Nah, ini kata Rasulullah. Tanda kiamat telah dekat yang ada di Mekah. Yang pertama, antadi dal amatu rabbata. Engkau menyaksikan seorang anak seorang budak melahirkan majikannya. Ini bisa terjadi di mana saja, di luar Mekah pun bisa terjadi. Artinya, anak memperlakukan ibu seperti pembantu. Ibu disuruh-suruh melayani anaknya. Sudah terjadi belum, Bu? Ah, itu tanda kiamat telah dekat. Sudah terjadi di Balikpapan? Innalillahi, Balikpapan kiamat duluan. Yang kedua, nah ini terkait dengan Mekah dan sekitarnya. Tara ra'i al-ghanam al-masakin khufatan ru'asa'i yaskununa fi makanin murtafi' wa hum yatatawadan fil bunyan hata'ala fawqa al-jabal. Engkau akan melihat para pengembala kambing yang miskin, telanjang kaki, telanjang dada, lalu mereka tinggal di gedung-gedung bertingkat. Sampai tinggi mereka berlomba-lomba meninggikan rumah mereka. Tinggi mengalahkan tingginya gunung. Sudah terjadi belum? Ada adabnya. Tidak boleh ada bangunan lebih tinggi daripada Ka'bah dan Masjidil Haram. Mendekat ke sana. Paling tidak dalam radius 1 km. Jangan ada. Ini di sampingnya kan? Dan Rasulullah menyebutkan tanda-tanda kiamat telah dekat pada kita. Waqad adalati sa'atal Ka'bah. Maaf, waqad adalati al-Ka'bah tasatu. As'ah, bayang-bayang as'ah menutup Ka'bah. Pertama saya membaca hadis ini saya tidak faham apa maksudnya. Tapi begitu Zam-Zam Tower berdiri, ah Bapak Ibu, Allahu Akbar. Ini maksud hadis Rasulullah SAW. Ini namanya fikul waqi', fikih kekinian. Para sahabat tidak paham saat itu barangkali apa maksud bayang-bayang as'ah menutup Ka'bah. Kita yang sekarang hidup itu faham dengan hadis Rasulullah. Baik, kita lihat keindahan Mekah ketika di malam hari, Bapak Ibu. Luar biasa. Saya merinding, Bapak Ibu. Begini menyaksikan Mekah di malam hari, mendengarkan alunan azan. Luar biasa, hati ternyuh mendengarkannya. Rindu kita akan kembali ke sana, Bapak Ibu. Bapak-Ibu sekalian yang berkati Allah, setelah sholat asar saya tidak kembali ke hotel. Saya merinding saat itu. Begitu saya selesai sholat asar, kemudian saya tilawah, ya. Istri saya mengajak, "Bi, kita ke hotel, ini lelah." Ya. Saya izinkan dia pertama kali pulang, saya mau tilawah dulu, saya bilang ke istri. Begitu saya melihat Zam-Zam Tower, ya Allah, ini yang disebutkan Rasulullah SAW. Saat itu saya baru faham. Saat itu saya baru faham hadis Rasulullah. Tanda-tanda kiamat telah dekat kepada kalian adalah bayang-bayang as'ah menutup Ka'bah. Ini as'ah, orang Mekah menyebutnya as'ah. Dan matahari ada di sebelah sini. Menyinari ini, maka bayang-bayang ini menutup Ka'bah, Bapak Ibu. Saya di sini, Bapak Ibu. Saya pun tertutupi oleh bayang-bayang as'ah. Maka Ka'bah terhalang dari sinar matahari oleh bayang-bayang as'ah ini. Ini maksud hadis Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Ini tanda kiamat telah dekat pada kita, Bapak Ibu. Kemudian apa lagi, Bapak Ibu, yang dirahmati Allah?
Abdullah bin Umar meriwayatkan kepada Rasulullah kepada kita bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya ketika itu Rasulullah berdoa. Doanya luar biasa Bapak Ibu. Saat itu doanya sangat ya tegas sekali mendoakan keberkahan bagi Syam dan Yaman. Allahumma barik lana fi Syamina wa barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah Syam kami ya Allah. Ya Allah, berkahilah Syam kami ya Allah dan berkahilah Yaman kami. Para sahabat tidak mendengar Rasulullah menyebutkan Najd. Najd itu ada di tengah-tengahnya Bapak Ibu. Nah, ini Syam pecah menjadi empat sekarang, ada Palestina, ada Jordan, ada Lebanon, ada Suriah. Ini Syam dan ini Yaman. Rasulullah berdoa, ya Allah berkahilah Syam untuk kami dan berkahilah Yaman untuk kami. Ini Najd dilewat segini luasnya Bapak Ibu. Bahkan di dalam Najd ada Mekah Madinah kan? Maka para sahabat berbisik kepada Rasulullah, "Wa fi Najdina ya Rasulullah, ayyubarik lana fi Najdina aidan." Doakan Najd juga ya Rasulullah. Mintakan pada Allah agar Allah memberkahi juga Najd. Rasulullah berdoa lagi, "Allahumma barik lana fi Syamina wa barik lana fi Yamanina." Tidak juga disebut Najd. Ya Rasulullah, "Wa fi Najdina." Udullah ayyubarik lana fi. Doakan juga Najd ya Rasulullah agar Allah memberkahinya. Maka ketiga kalinya apa kata Rasulullah? "Inna fi tahayyalu adzalazil wal fitan wa tafruju fi karnu sayatin." Sesungguhnya di Najd inilah akan muncul huru-hara, kegaduhan dan fitnah serta akan munculnya tanduk setan Bapak Ibu. Akan muncul tanduk setan. Pertanyaannya, mana yang Rasul maksudkan tanduk setan? Bapak Ibu rahmati Allah, ada banyak salah hal yang satu hal menurut saya harus diluruskan ini Bapak Ibu. Ketika saya melihat ini Bapak Ibu, saya teringat kepada yang satu ini. Ini simbol pertemuan iblis dan dajjal yang digambarkan oleh Yahudi. Ketika saya berada di sini, saya melihat matahari di atas ini, pas di sini mataharinya Bapak Ibu. Matahari itu bintang kan? Betul? Kenapa disebut bintang? Karena bercahaya. Matahari adalah bintang terdekat pada bumi, betul? Unsurnya terbesar adalah api. Setan diciptakan dari api, bukan? Ya. Bapak Ibu, kalau waktu kita panjang dan Bapak Ibu mau membahas tentang ini, kita bahas kenapa orang-orang manusia menyembah Dewa Matahari yang lahir 25 Desember. Kenapa orang Kristen menyembah Yesus tanggal 25 Desember? Apakah betul Yesus lahir 25 Desember? Hati-hati. Lihat Bibel Lukas, lihat Bibel Matius. Tidak. Nah ini fitnah yang melanda mereka. Ini fitnah dajjal Bapak Ibu. Sayang, mereka harus kita kasih nasihat. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Apakah bulan bintang simbol Islam? Bulan bintang adalah simbol pertemuan Dewa Matahari dan Dewa Bulan. Yang Allah ciptakan dari api, iblis. Dajjal tidak punya cahaya. Maka dia menjadi bulan bagi iblis. Maka pertemuan iblis dan dajjal sama dengan bulan bertemu matahari. Matahari adalah bintang. Baik Bapak Ibu, ini terakhir saya sampaikan karena waktu kita singkat. Kita baru bicara Mekah, ini fitnahnya Bapak Ibu. Dan saya yakin yang akan dibersihkan oleh Imam Mahdi ketika datang adalah membersihkan Mekah dari fitnah-fitnah ini. Apakah bulan bintang simbol Islam? Apakah betul umat Islam menyembah Dewa Bulan dan Dewa Matahari? Ingat bulan bintang itu Dewa Bulan dan Dewa Matahari. Dan ini kekeliruan yang harus kita luruskan. Zionis Yahudi, mereka memerangi kita dalam tiga ranah, simbol, ritual, dan arsitektur. Nah, bulan bintang itu biasa suka dipasang di atas kubah. Di dalam teknik arsitektur Islam, ma fawqal kubbata fahuwal mu'azzam. Segala sesuatu yang di atas kubah adalah yang diagungkan. Sementara banyak masjid-masjid yang membangun di atas kubah itu, bulan bintang. Apakah umat Islam menyembah Dewa Bulan dan Dewa Matahari? Tidak. Kemudian ada inisiatif diganti dengan lafaz Allah. Oh, berarti umat Islam selama ini telah musyrik. Mensejajarkan antara Allah dengan bulan bintang. Le symbole du croissant de lune et de l'étoile. Qui a rajouté ça dans le symbole de l'islam? Ah, c'est des juifs. Oui. Et on fait que les musulmans ont pris ça comme symbole. Oui. Pour mettre dans leur drapeau, dans leur mosquée. Oui. Baik, ini Bapak Ibu sekalian, dan ini fitnah akhir zaman. Ya, masjid kita ada ini? Tidak ada, alhamdulillah. Sekarang tidak ada di atas, tapi pindah ke sejadah. Di sejadah ada bulan bintang, kan?
dan sujud kita ke sana. Bapak Ibu, ini barangkali sementara kita perlu membahas Mekah. Nanti di istiqomah kita lanjutkan Madinah dan Masjidil Aqsa. Ahwat, ada yang mau disampaikan? Ahwat, silakan. Oh, Ibu, ya, silakan Ibu. Ada mic-nya, Pak. Satu saja Ahwat, ya. Ya, baik. Fadal. Satu aja. Saya harus persiapan buat nanti subuh, Kang. Biar kita bisa tahajud, ya. Ayo, Fadal. Ada, silakan Bu. Mic-nya sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kan tadi Kakak Ustaz, kalau misalnya laki-laki meninggal syahid, dapatnya bidadari. Iya. Yeah. Kalau perempuan apa? Bidadara. Baik. Itu deh yang ditanyakan. Teteh sudah menikah? Belum, oh belum menikah kan? Mas, belum menikah mas. Baik. Bapak Ibu rahmati Allah, sebentar. Ini mohon maaf sekali lah. Terima kasih Teteh sudah bertanya. Saya manggilnya Teteh ya. Ya, barakallahu fikun ya. Ini pertanyaan terakhir ya, dari Ahwat. Baik, untuk malam ini. Ini mohon maaf, saya kumpulkan ini bukan untuk saya lihat-lihat, tidak Bapak Ibu. Untuk menguji keimanan ikhwah sekalian, para pemuda. Baik, abang-abang sekalian, menurut abang-abang cantik tidak? Oh. Cantik tidak, Bang? Mau enggak istrinya secantik ini? Oh, saya mau. Ah, jual mahal. Bu, cantik tidak, Bu? Cantik. Yakin, Bu? Ibu normal, abang? Bang cantik gak bang? Cantik ya. Lupakah kita? Secantik apapun wanita di dunia Allah ciptakan dari tanah, betul? Lalu kenapa silau untuk berzinah dengan mereka? Mereka Allah ciptakan dari tanah kok. Ada wanita yang di dunia yang diciptakan dari selain dari tanah? Tidak ada. Betul dari tanah kan? Ini jangan lama-lama. Udah Ustaz, banyak yang liatin. Bilang enggak padahal diliatin aja. Kalau saya keluar ngambil tanah, sekepal saya kasihkan, mau diterima gak? Gak mau, karena gak ada nilainya kan? Bukankah mereka diciptakan dari tanah? Betul? Sementara ahli surga, wanita surga, bidadari surga, Allah ciptakan dari kumpulan misik, zafaron, berlian, intan, permata, disatukan, alulu, almarjan. Dan mereka diciptakan menjadi gadis. Dari tanah aja sesantik itu. Apalagi dari perhiasan surga. Itu bidadari surga. Nah, sekarang saya bertanya, kenyataan bidadari surga seperti itu, lebih baik mana bidadari surga dengan wanita soleha di dunia? Oh masa? Kan wanita soleha di dunia cuma dari tanah, itu dari misik, jafaran, berlian, alulu, almarjan. Bu, lebih baik mana bu, wanita soleha dengan bidadari surga bu? Wanita soleha, betul bu. Mereka semulia itu tidak pernah merasakan sakitnya melahirkan, betul bu? Mereka tidak pernah sakitnya, capeknya mengurus rumah, betul bu? Mereka tidak pernah merasakan bagaimana capeknya nyuci, ngepel, masak, melayani suami, istri, mikirin utang ke warung, gimana bayarnya kan? Ibu-ibu jika meninggal dalam keadaan soleh, beriman, tanpa syirik, ibu menjadi bidadari yang paling cantik daripada mereka. Itu mbak, takbir, Allahu Akbar. Ini kuliah dari Allah. Jadi kalau teteh meninggal dalam keadaan soleha, beriman, teteh akan menjadi bidadari lebih cantik daripada mereka. Teteh nanti akan dipijit oleh bidadari-bidadari itu. Mereka jadi pelayan teteh. Bidadari surga akan menjadi pelayan ibu-ibu sekalian. Maka ibu akan menjadi bidadari tercantik buat suami ibu. Di surganya. Maka upayakan. Masuk surga, bu ya. Ibu-ibu mau masuk surga? Yang jawab sedikit, peminatnya sedikit memang. Ibu-ibu mau masuk surga? Pak, saksikan pak, ibu-ibu mau masuk surga? Tahu nama-nama surga? Mau masuk surga nggak hafal nama-nama surga? Jangan-jangan hafalan neraka daripada surga. Neraka nggak usah dihafalin, surga yang hafalin.
Oke, saya tes ya. Satu, surga? Di bawah Firdaus? Aden, di bawah Aden? Naim, di bawah Naim? Ma'wa, di bawah Ma'wa? Darussalam, di bawah Darussalam? Darul Maqamah, paling bawah Baitul Ma'mur? Ulangi. Firdaus, di bawah Firdaus? Aden, di bawah Aden? Naim, di bawah Naim? Ma'wa, di bawah Ma'wa? Darussalam, di bawah Darussalam? Darul Maqamah, paling bawah Baitul Ma'mur. Di bawah Baitul Ma'mur? Nurul Ihsan. Nurul Ihsan. Loh, dari mana kita meraih surga kalau bukan dari masjid? Bisa kita mendapatkan surga dari supermarket? Enggak ada, Bu, dari masjid, Bu. Iyalah, loh kok orang nyari surga ke masjid disebut teroris? Wafai berahmati Allah. Baik. Bu, ada jalan masuk surga tanpa hisab buat ibu-ibu. Sabar. Sabar, Bu. Seorang wanita jika bersabar, nah, ada orang-orang mau masuk surga dihalangin sama malaikat Ridwan. Ila aina dan antum dahibun? Mau kemana kalian pergi? Irji'u ila makanikum. Kembali ke tempat kalian. Baca dong, siapapun dimohon antri. Enggak boleh nyeleh. Tuh, balik lagi sana. Enggak mau, kami ingin ke surga kami. Loh, emang kalian siapa mau masuk surga tanpa hisab? Apa jawaban mereka? Ya malaikat Allah, nahnu sabiruna fi ta'atillah, nahnu sabiruna an ma'siyatillah. Hei malaikat Allah, kami adalah orang-orang yang bersabar dalam mentaati Allah. Dalam keadaan senang kami taat, sesusah apapun kami tidak mengurangi ketaatan kami kepada Allah. Dan sesusah apapun kami, malaikat kami bersabar dari melakukan maksiat kepada Allah. Apa kata malaikat? Idan antum kama kultum. Kalau begitu benarlah kalian. Kesabaran kalian benar. Iftahul bab lahum. Bukakan surga bagi mereka. Tafadulun ibhasu an jannatikum. Silakan cari surga kalian. Mangga-mangga silakan. Ah, Bu, masuk surga tanpa hisab itu pahala sabar, Bu. Ibu mau masuk surga tanpa hisab? Mau jalannya melewati sabar? Pak, dengerin, Pak. Bu, mau sabar masuk surga tanpa hisab? Siap bersabar? Kalau bapaknya nikah lagi mau bersabar? Allahu Akbar. Loh, katanya mau masuk surga tanpa hisab. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, kita baru membahas Masjidil Haram. Dan insya Allah, tidak lama lagi Masjidil Haram akan kembali bersih dari fitnah-fitnah akhir zaman. Itu dengan izin Allah. Saya khawatir mulai tahun depan nih, Bapak Ibu. Imam Mahdi diutus di usia 40 tahun. Ada seseorang di Mekah, dia di Madinah, sekarang berada di Syam. Dia ciri-ciri Imam Mahdi ada pada orang ini. Ini menurut guru kita Uzma. Allah yahfazuh. Ya, beliau mengemukakan, bertemu ada orang Indonesia, dia 20 tahun tinggal di Madinah, bertemu dengan orang ini. Ciri fisiknya, akhlaknya, akidahnya, semua ulama Madinah siap membaiatnya sebagai Imam Mahdi. Itu 2015, usianya 35 tahun. Sekarang 2019, usianya 39 tahun. Tahun depan usianya 40 tahun. Tahun depan, Bu. Masya Allah, ini tentang Mekah. Akan terjadi perubahan dahsyat. Persiapkan, jika semua itu terjadi, pastikan Allah memilih kita sebagai pejuang terdepan. Amin. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Kita bicara Mekah, besok kita bicara Madinah dan masih di Al-Aqsa, insyaAllah Bapak Ibu. Makin seru nanti, sama-sama serunya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada DKM Masjid Nurul Islam ya, yang telah mengundang saya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila kekurangan. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Tolong luruskan saya dengan Quran dan desain. Saya beristighfar. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah melindungi kita dan memberikan surga bagi kita atas perjuangan kita. Dan Allah membimbing kita untuk bersabar di masa akhir zaman ini. Sehingga Allah menjadikan kita termasuk mereka pasukan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.